Petugas PPIH mendatangi hotel untuk pastikan distribusi makanan yang disantap para jemaah haji cukup pas dari cita rasa hingga jadwal kedatangan makanan. Jemaah haji merasa puas meski meminta disiapkan buah yang lebih lembut untuk para lansia. Petugas layanan konsumsi mendistribusikan dan melakukan pengawasan terhadap masakan yang disantap oleh para jemaah haji di sektor 3, tak jauh dari Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi. Para jemaah haji mengaku masakan yang mereka santap hari ini memiliki cita rasa khas Indonesia dan tidak terlalu pedas sehingga makanan yang mereka santap ini cocok untuk lidah masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, para jemaah haji meminta untuk buah yang disiapkan oleh juru masak PPIH Arab Saudi ini lebih memperhatikan buah yang memang memiliki tekstur yang lebih lembut sehingga dapat dikonsumsi oleh para lansia. Muhammad Yasin melaporkan untuk NET.